Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Abang Rafka sama Bunda dan Ayah juga adik mau kasih makan rusa. Tuh, nah ini makanan yang disarankan ketela dan wortel. Kasih makan. Kasih ya. Senangnya. Nah, rusa itu jenis hewan pemakan tumbuhan. Rumput teki, rumput gajah, ramtoro, daun, buah ketapang, wortel, ketela, sawi, pisang, dan masih banyak lagi. Itu hewan bertandu. Rusa jantan tanduknya bercabang dan panjang. Rusa betina tanduknya pendek. Rusa yang ada di sini didatangkan dari Palembang dan Bogor. Adik kasih makan rusa, yuk. Jangan ditarik tapi ya, kalau rusanya udah makan. Nah, yang betul lah, lebih deket. Abang yang serius ngasih makannya. Tuh, mau kan rusanya? Ayo coba lagi. Ya, rusanya lagi abang kasih pepaya. Rasanya manis tidak kalah, membikin badan sehat segar. Yang benar ngasihnya, ayo kasih lagi. Nah, kasih pelan-pelan. Tuh, kan berani rusanya. Nah, kasih lagi. Tuh, pintar. Adik juga kasih makan rusa. Rusanya. Ayo, kasih yang benar, yuk. Ayo kasih makan yang benar, ayo. Makanya sih mau makan pangku, teman-teman. Ayo, Dek, kasih lagi. Oh, ini Adik kasih nih sama Rusa. Ini kulit wortel. Adik, Abang jangan duduk. Rusanya. Makasih. Rusa.